mungkin secara natural. Karena dia berada di dalam sebuah ruangan, ada beberapa yang gelap dan kita nggak pakai artificial lighting. Kita menggunakan lighting yang kalau misalnya orang hidup di kamar ada lampu dari meja atau lampu dari lampu tidur, kita pakai pencahayaan yang asli gitu, yang natural. Di festival kemarin nggak ada yang berani, kayaknya menurut saya aktris-aktris yang lain juga berani-berani kok, tapi dalam konteks ceritanya sendiri. Kebetulan saya dapat ceritanya seperti ini dari Bang Joko, jadi menurut saya acting senormalnya gimana karakter ini di kehidupannya sehari-hari. Yang paling berkesan buat gue itu, jadi Bang Joko itu benar-benar ngasih situasi gitu, dan gue harus cepet menanggapi situasi yang diberikan sama Bang Joko. Begitu kamera ditaruh, Bang Joko ngomong situasinya apa. Nah itu gue harus cepet untuk menanggapi situasi itu. Dan menurut gue itu adalah suatu experience buat gue, pengalaman untuk mengasah bakat keaktoran gue. Dan gue terima kasih sama Bang Joko karena gue ditunjuk untuk memerankan tokoh Alex ini. Tapi dalam film ini memerankan justru supplier bajakan. Dan yang ajaib gitu. Saya satu scene dengan Chico dan kita baru ketemu siang itu dan syutingnya sore. Terus kemudian Joko coba bilang, gue sama Chico tuh hubungannya sebenarnya udah kayak bapak anak. Ngomong apa aja. Dan gue juga harus agree dengan semua teman-teman yang udah bekerja dengan Joko, karena film pertama gue film ketiga gue Kala, which is like a long time ago, itu juga film pertama di mana gue bisa menikmati rasanya sebuah karya yang bisa keliling di seluruh dunia lewat film festival. Jadi gue tahu rasanya itu seperti apa tuh. Jadi gue juga harus akui bahwa gue tuh admire sekali dengan artistry sebenarnya sih, craftsmanship-nya Joko. Joko tuh kayak artisan, kalau sekarang tuh di kafe-kafe banyak, oh artisan, kafe baris artisan. Joko adalah artisan. Kita bisa ngeliat, di atasnya langit masih ada langit. Jadi pada saat gue ke festival, gue nonton film-film yang di luar, sangatlah dahsyat. Ternyata karya itu sangatlah kaya, bukan cuma di situ-situ aja. Jadi kita bisa ngeliat karya orang lain yang sangat besar. Dan gue menilai diri gue tuh segini, gak ada apa-apanya gitu ke sana. Jadi apa yang merupakan salah satu penyemangat gue juga untuk apalagi nih, gue harus buat apalagi, gue harus membuat sesuatu lagi, gitu, what next. Sebagai aktor saya mendalami suatu karakter sama seperti Chico gitu, jadi mendalami suatu karakter, jadi itu namanya acting mas, jadi emang keluar naturally gitu, nggak yang kayak oh spesifik kita harus latihan ini. Kopi Maman adalah film romantis yang berlatar belakang politik Indonesia tahun 2014. Kita ingin membuat sebuah time capsule tentang Indonesia sekarang, tapi kita ingin membungkusnya dalam suatu cerita yang ringan dan romantis. Oke, okay. Halo Cinema Viewers. Cinema Lounge. Masih bareng Erik sama. Dan juga gue Andre. Ini kita adalah merangka tadi kehujanan gitu ya. Hujanan sama badannya kurang ini. Iya kurang ini. Ada yang mau angetin. Ada. Oke. Jadi serius ya. Ini bentar deh, kalau lu lihat di belakang sini tuh ada bekas cakaran-cakaran banyak gitu sih sini. Jangan dilihat. Bisa di zoomin gitu, Pak? Tuh, itu kayak bekas dikerok gitu. Jangan lihat dong. Ini host saya, teman saya ini lagi sedang tidak enak badan. Iya, jadi mungkin dia harus lebih banyak perhatian, lebih banyak kasih sayang, ya. Pelukan dan juga cinta mungkin. Oke. Okay. Bukan begitu, Andre? Iya, betul. Oke, tadi kita ada dibuka sama ini ya. Tara Basro dan kawan-kawannya. Kecantikan Tara Basro dan yang itu dituangkan di film A Copy of My Mind, karya Joko Anwar. Dan update terbarunya dari A Copy of My Mind ini baru saja memenangkan penghargaan di luar negeri. Venice film kalau nggak salah di Venice. Pokoknya dia baru saja memenangkan dan memperoleh penghargaan deh, pokoknya POPBGT. Oke, itu dia tadi opening kita ada A Copy of My Mind. Sekarang kita langsung bahas film main movie kita yang sebenarnya tuh di luar tuh udah rilisnya lama banget. Tapi di Indonesia baru keluar, kita baru nonton. Mm-mm. Yaitu filmnya Leonardo DiCaprio yang paling baru itu The Revenant. Ya jadi ini
kita juga udah bahas dalam lama ya. Udah bahas, sudah sering banget bahas, kami langsung kita udah bahas tapi baru dirilis sekarang. Jadi ini kisahnya kayak ada pemburu binatang gitu. Pemburu binatang yang dinamakan Hugh Glass. Jadi ini dikisahkan pada tahun 1823 di mana saat itu Sumpah Pemuda diluncurkan gitu ya. Iya, 28 ini ya, Oktober. 28 Oktober. Itu 1928 nih, salah-salah. Ya. Agak bodoh ya. Ngawur gitu ya. Okay, iya, jadi ini dia dia pemburu binatang buas, pemburu binatang. Ada survival-nya juga. Iya. Jadi ini dikisahkan kayak dulu dia lagi pemburu hewan gitu, terus datang beruang grizzly, man. Grizzly. Uh-huh. Dia hampir mati gara-gara diburu tuh hewan. Terus? Tiba-tiba dia molos aja. Pokoknya. Lolos dari kejaran hewannya. Lolos dari kejaran hewan itu. Mungkin dia punya jurus Naruto. Iya, atau dia ini ya kayak Pak Tarno ya, dibantu ya, prok, hilang gitu. Oke, kita lihat tuh trailernya yang satu ini. Trailernya. Oh. Pirate by True Event. True Event ya, jadi ini adalah kisah pada masa yang real gitu ya, nyata ya. Dan ini juga pemenang Golden Globe Award. Empat. Leonardo DiCaprio juga dapat tuh satu. Leo Kripik itu juga menang ya. Iya kan, benar satu. Jadi itu tadi lu lihat bagaimana si Leonardo DiCaprio as the Hugh Glass, dia diserang oleh seekor beruang grizzly. Tapi beruangnya itu katanya cuma CGI ya. CGI, jadi sebenarnya itu manusia. Iya, manusia. Mungkin beneran orang sih, kalau itu beruang beneran mungkin Leonardo agak DiCaprio. Serem juga. Dia bisa angkat Golden Globe Award sih kayaknya. Oh iya, dia angkatnya jadi gini ya. Iya, tangannya udah sengklek kayaknya. Iya, saya memenangkan Golden Globe Award. Iya, jadi kisahnya udah dia tuh memang lagi nyari binatang buas, terus tiba-tiba saat diserang oleh binatang buas, dia tuh ada yang mencuri barang-barangnya dia gitu, kayak sekelompok gitu kan. Dia barang-barang hilang, jadi akhirnya dia pokoknya memutuskan untuk melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari orang yang curi ini. Pokoknya kayak balas dendam lah ya. Balas dendam gitu. Dia tuh dendam banget sama diri sendiri juga, dendam banget sama orang yang curi itu. Dan yang orang mencuri itu diperankan oleh si Tom Hardy. Oh, Tom Hardy. Tapi awalnya Tom Hardy tuh enggak mau main loh. Tom Hardy enggak mau main terus akhirnya sempat diganti sama siapa? Sean Penn. Abis itu diminum enak ya, ini minum. Apa? Diminum. Champagne ya. Dikocok juga enak sih. Okay, ya, sip, lucu sih. Kayak Valentino Rossi habis juara gitu. Nggak, saya pengen ngomong. Kocok champagne. Iya, okay, saya mau ngomong ya. Okay. Jadi Tom Hardy akhirnya si Leo ini minta Tom Hardy, tolong dong baca dikit skripnya. Terus akhirnya dia baca ya, dikit setengah. Mungkin dikasih amplop lagi dikit gitu. Iya, ayolah, mau. Dikasih amplop dikit lagi, jadi dia mau lagi. Jadi akhirnya dia yang mantap Tom Hardy akhirnya. Oh ya, terus sama Leo, si Leo juga, kan dia kan ini ya, vegetarian ya. Dia makan hati bison liar. Hati bison liar. Daging. Daging. Pokoknya di film itu katanya dia rela makan daging mentah apa aja. Dan faktanya banyak banget. Jadi di film ini memang sutradaranya itu memang banyak yang bilang sedikit agak keras gitu loh. Jadi banyak kru yang memutuskan habis film ini dia langsung keluar gitu. Betul. Nggak mau ikutan kerja bareng sama sutradaranya. Saking katanya saudara itu terlalu, yang temperamen, terlalu ini, terlalu itu. Pokoknya parah banget. Cuman hasilnya dapat dibuktikan dalam pemenangan itu ya. Pemenang Golden Globe Award banyak banget lah pokoknya. Betul. Itu dia. Film movie kita yaitu The Revenant. Oke, abis ini kita bakal ada apa nih? Size movie. Kita lihat cewek cantik abis tenangnya itu. Oke deh, kita siap-siap dulu. Pokoknya ya. Pokoknya Andrea abisnya mau sembuh pokoknya. Oke, kita lihat dulu ya. Apa? Abis ini kita bakal lihat yang itu yang ada cewek cantik. Tapi so jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Yo. Watch me whip. Watch me nene. Mas, payung mas. Cek aja. Ini karena berhubung hujan terus ya belakangan ini ya. Oke, okay, welcome back to Cinema Lounge. Yang garing ya. Oke. Okay, masih bareng Erik sama... sama Andre. Gue udah kayak JB loh. JB. JB sih katanya apa? Julia Bishop. Bukan ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke Suggest Movie kita untuk minggu ini. Ini filmnya Pevita Pierce yang paling baru. Iya. Julia, aku jatuh cinta. Ada C-nya, Le.
Aach, aku jatuh cinta. Aach, aku jatuh cinta. Aach, harus gitu ya. Aach, aku jatuh cinta. Aach, aku jatuh cinta. Itu konotasinya agak sedikit berbeda ya. Ini diperankan oleh Pevita Pierce. Sama ada Chico Jericho. Chico Jericho. Anyway, itu ya, si Chico Jericho ya agak-agak ini ya, kurang ajar maruk ya. Agak-agak maruk ya, di bulan maruk. Februari. Ada 4 film. Dia yang keluar. A Copy of My Mind tadi pertama. Copy of My Mind. Aach, aku jatuh cinta yang kedua. Kemarin udah jebak nostalgia. Nostalgia itu belum. Sama kemarin sama udah Raisa. Surat dari Praha. Surat dari Praha. Gila. Itu bener-bener mainnya lawan jenis sayang cantik banget lagi. Betul. Julia Estelle, Raisa. Julia Estelle, Raisa sama Tara Basro. Pevita Pierce. Pevita Pierce. Lu bayangin gimana hidupnya Chico Jericho, men. Gila. Duh, padahal enggak punya pacar. Tapi iya. Ceweknya banyak banget. Tinggal pilih ini. Lagi. Nggak, kita ke curhat ya. Oke. Jadi ini aku jatuh cinta ini adalah filmnya biasa sih, percintaan remaja. Tapi uniknya adalah ini dibuat dalam 3 musim. Jadi percintaan di tahun 60-an, 70-an dan 80-an. Oh. 3. Jadi memang 3 background berbeda ya, 3 gitu ya. Background. Dia tahun 60-an tuh gimana, ya. Tahun 70-an tuh gimana, tahun 80-an ya, 3 musim tahun ya. Iya, tahun 40-an, tahun 60-an mungkin nembak tapi sambil perang gitu ya. Iya, mungkin sambil bawa. Aku cinta kamu. The trailer-nya ini dia. Ach. Aku jatuh cinta kerja. Iya. Aduh, itu perempuan ya. Iya, parah banget sih Pevita. Jadi ini 3 dekade ya, 3 dekade. Dekade pas 70-an, 80-an sama 90-an. Memang tadi enggak ada background ini ya, enggak ada background perang-perangan ya. Memang gak ada, di tahun 45 kita sudah merdeka dan tidak lagi perang-perangan seperti itu, oke. Iya, betul. Dan proklamasi oleh itu ya Insinyur Soekarno ya dan juga Muhammad Hatta. Oke, bagus. Itulah pelajaran sosiologi dan sejarah kita pada hari ini ya. Oke, jadi itu diperankan oleh Pevita Pierce dan Chico Jericho yang sebagai Yulia si Pevita dan juga Rumi si Jericho. Uniknya adalah jadi ada lihat kan tadi part yang bagian pakaian dalam wanita yang diambil oleh si Chico Jericho. Ini part lucunya adalah jadi endingnya sebenarnya cerita ini lah kalau kasih tau bocor dong. Dikit aja. Pokoknya intinya adalah sebenarnya mereka enggak nikah sama satu sama lain. Tapi karena pakaian dalam itu akhirnya mereka bisa bersatu. Pokoknya nanti nonton aja makanya. Oke, jadi memang ini background keluarganya mereka berdua memang yang sama-sama divorce, sudah divorce ya. Sudah divorce tuh artinya Bercerai. Bercerai satu sama lain, akhirnya Chico Jericho ditinggal, Pevita juga ditinggal, dan akhirnya mereka bertemu. Tapi kata Andre tadi, mereka sempat kayak nikah sama yang lain gitu loh. Betul. Tapi pokoknya lu harus nonton bagaimana ceritanya hanya dengan kado berisi pakaian dalam. Terus akhirnya mereka bisa bersatu lagi lah pokoknya. Itu mereka bisa bersatu lagi. Tapi sebenarnya uniknya adalah mereka juga punya background keluarga yang sama kan, divorce. Family gitu kan. Terus mereka juga sama-sama survive buat bisa menghidupi keluarganya mereka masing-masing. Berarti keren banget ya mereka bisa hidup 30 tahun. 3 dekade kan? Iya, 3 dekade 70-an, 80-an, 90-an. Iya, keren banget ya? Iya, kece banget sih. Bisa hidup pacarannya 30 tahun. 30 tahun gitu. Dari SD ya, dari masih ngompol. Oh, enggak pacaran ya, dekat maksudnya iya. Terus sama aduh tadi gue pernah ngomong, oh dan film ini juga diputar di Malaysia, tapi ada beberapa scene yang tidak ditayangkan. Anda pasti tahu dong. Tahu. Yang tidak ditayangkan apa, viewers juga di rumah pasti tahu dong kalau di Malaysia gak ditayangkan apa. Oke, itu deh film BINUSTV kita yaitu aku jatuh cinta. Ya. Filmnya Pevita Pierce dan Chico Jericho bagi lo semua yang suka dan demen banget sama mereka berdua lo nonton nih filmnya Aach, aku jatuh cinta. Oke. AJJ ya. Habis nih sebelum kita bahas film ini kita ada soundtrack dulu. Berjudul apa tuh? The Last Goodbye by Billy Box di Hobbit. Dari film The Hobbits. Check this out. Lah kok ini lagi sih filmnya? Nah memang kalau saya sih biasanya jualannya di daerah pasar pak. Jadi, iya terus kamu campur apa? Boraks? Sedikit pak, jadi memang karena kita untuk menekan biaya pengeluaran kita pak. Jadi memang kita sedikit tambahkan boraks pak. Terus kalau misalnya di perut kamu udah kamu itu apa? Boraks juga? Sedikit sih pak, ini memang kita tambahkan karena biaya kita kurang pak. Oke. Tapi dia mirip ya? Nggak, jangan lepas dulu. Ini mirip sama karakter yang kita mau bahas abis ini. Deadpool.
jangan copot dulu dong, jangan copot dulu. Ini biar memperkuat. Jadi Deadpool tuh bedanya cuman matanya putih ya? Mm-mm. Biar matanya putih. Deadpool tuh adalah anti-hero. Ya. Yeah. Agak jijik sih, mending copot dikit. Turun dikit gitu ya, oke. Ya, jadi Deadpool itu matanya putih, terus dia anti-hero. Jadi itu sebenarnya dia sakit kanker. Nah, berarti itu kanker nih. Kanker apa? Mau payudara atau? Payudara, Pak. Ya, kanker ya. Jadi dia kanker. Terus habis itu bagaimana cara dia tetap alive-nya itu adalah dia ditawarkan buat jadi disuntik apa bahan sesuatu, terus akhirnya dia jadi anti-hero. Nah, ini contoh tapi anti-hero. Tapi aduh. Tapi anti-hero itu jadi sebenarnya tuh bukan dia bukan superhero juga, bukan penjahat. Bukan superhero. Bukan superhero juga. Jadi dia datang ke bumi ini hanya untuk bikin recok gitu. Iya, bikin ada film, pokoknya ada film baru gitu ya. Nah, dan yang gua senang adalah tim favorit gua alias Manchester United itu dijadikan iklannya Deadpool. Iklannya. Ya, jadi Deadpool bikin iklan tapi bikin bikinnya iklan itu bersama tim kesayangan gua. MU. MU, seneng banget gua. Jadi dia tuh bikin iklan. Yang belakang ini jelek banget itu kan performanya yang lumayan sih, lumayan memalukan. Jadi memang dia iklannya itu jadi dia lagi tidur, dia lagi tidur di kosan dia mungkin di daerah Jakarta Barat. Terus dia mimpi gitu, dia mimpi, mimpi main sama Rooney, main sama Mata gitu. Gol tuh pasti bangun. Kan gol tuh dia bangun dia cuma mimpi doang gitu loh. Okay. Terus banyak banget iklan-iklan yang memang nggak tahu lu mendingan pas Valentine tuh lu mending nonton Deadpool aja deh, kagak bakal rugi kok, karena memang di luar itu pas Valentine memang udah rilis. Oh, panas ya. Agak gede. Oh, jadi mimpi dilatih sama ini Van Gaal. Okay, seru banget. Van Gaal ya. Oke. Okay. Yuk kita lihat dulu ya, trailernya yang satu ini ya. Ini dia. Itu kan mirip kan, coba tutup lagi. Nah, tuh mirip. Bedanya pokoknya dia matanya putih aja. Jadi ceritanya gimana tuh? Jadi saya dulu itu sakit kanker. Udah tadi saya udah bilang. Ya, jadi saya masuk rumah sakit, ternyata saya tuh bangun-bangun kayak bisa merasakan kayak saya tuh kesurupan gitu. Dan saya tuh mati, mendingan mati aja dah. Udah ya, saya yang jadi kasihnya. Saya di kayak hasil uji coba lab gitu loh. Iya, jadi pokoknya dia itu anti-hero. Dia tuh bukan superhero juga, tapi bukan penjahat juga. Jadi dia hasil uji coba lab dan dia ada sedikit berbeda sama komik. Kalau di komik dia tuh bisa teleport. Teleport terus immortal ya. Immortal. Tapi di sini dia cuman enggak bisa kayak cuman enggak bisa merasa gitu. Sakit gitu doang sih. Jadi saya dia misalnya kalau misalnya digini tuh enggak berasa sakit gitu. Nah, terus kalau misalkan Deadpool ini itu ceritanya memang lucu banget sih. Jadi ya semua lucu, terus ceritanya tentang kenapa sih? Bilang aja deh kalau misalnya gua ada salah. Jadi ceritanya adalah pacarnya dia tuh kayak di apa ya? Di sandera gitulah ceritanya. Jadi akhirnya punya musuh karena pacarnya di sandera, diculik gitu. Dan ini film Deadpool ini katanya sih apa namanya ya? Ada yang bilang ini lucu, karena kelakuan dia emang kayak senonoh gitu, suka-suka dia gitu men. Terus ada yang bilang juga ini tuh nanti di Indonesia pasti banyak yang dikat deh, karena dia tuh masukin hal-hal yang agak disturbing gitu. Iya, disturbing kayak contohnya dia, dia nembak, terus tangannya putus kelihatan. Okay. Palanya bocor kelihatan, gitu-gitu mungkin di Indonesia akan banyak dikat, tapi semoga tidak. Iya betul, dan di ini cast-nya ada tentunya Ryan Reynolds, ada Morena Baccarin, abis itu ada Gina Carano, dan di directory oleh Tim Miller. Dan kemungkinan Deadpool ini sih nggak tayang di China ya. Jadi nggak tayang, udah pasti nggak tayang. Kenapa? Kemungkinan. Tuh banyak adegan ekstrim. Di China aja nggak diboleh, apalagi di Indonesia. Iya, mungkin agak sulit ya. Oke. Ini gue kayak maling ya, kayak gini ya. Iya, oke, cepet aja mungkin. Iya. Oke, dan kita langsung aja ke top 5 box office movies untuk minggu ini. Ada siapa di peringkat kelima? Iya, Dirty Grandpa. Oh, ini juga lucu nih. Ini film lucu, jadi ya tentang opa-opa yang apa ya, tindakannya agak-agak sedikit-sedikit ini. Oh ya. Yang main dia, kalau yang mainnya pasti lucu. Eh siapa sih nama pemeran utamanya? Siapa nama kakeknya siapa? Oh iya, Zac Efron. Kakeknya siapa namanya? Robert siapa gitu? Oh iya, Robert De Niro. Ini emang dia selalu, tuh kan, dia selalu memerankan apa peran-peran yang memang lucu. Ya, lucu-lucu sih. Gitu sih. Dan dia juga baru rilis di Indonesia. Ini udah kelihatan sih ya dari namanya, kita bisa mengartikan sendiri. Ah, ini malas bahasnya, nggak hilang-hilang. Ya karena ini penantian 30 tahun Star Wars The Force Awakens. Jadi ini setelah 30 tahun menunggu akhirnya
Star Wars ini dibuat, dan rencananya di tahun depan atau 2 tahun lagi akan ada, di tahun ini ini akan dibuat Star Wars yang lanjutannya, spin-off. Oke. Okay. Ya seperti ini, biasa dia akan membantu Dora untuk mengembalikan 2 buah pedang dan juga sebuah peta. Dora yang, ya? Yang dicuri oleh sniper ya. Oke. Okay. Kan soalnya peta biasa ada di tasnya. Alright. Yang di ketiga ada The Revenant as our main film movie for today. Kita ada di urutan ketiga. Mungkin kalau minggu lalu ada yang di urutan pertama, mungkin sempat kali ya The Revenant. Mm-hmm. Ya. Jadi karena memang baru rilis di Indonesia dan juga ini belum apa namanya? Belum turun-turun banget lah, masih banyak yang nonton. Betul. Ada di urutan ketiga yaitu The Revenant. Ya, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio and Tom Hardy gitu ya. Betul. Dan ini adalah tentang pembalasan dendam ya. Mungkin ini filmnya Leonardo DiCaprio setelah dia hilang di Titanic gitu kan, dia ketenggelam. Uh-uh. Pas dia bangun, ternyata di hutan Revenant gitu. Terus udah jenggotan. Oh iya bener, gitu. Bisa jadi sih. Siapa tau ada cerita sebelumnya gitu ya. Oke, bener bisa jadi. Dan yang kedua ada The Finest Hour. Ini filmnya Chris Pine ya. Ini filmnya sedikit menceritakan apa namanya, ada Itu sekoci nanti yang datang ya. Ceritanya kapal. Tapi sebenarnya yang kapal, bagaimana kapal kecil itu nyampe ke kapal besar yang mau udah mau sinking gitu, yang kebelah kan. Kapalnya udah kebelah memang. Jadi memang Chris Pine dan teman-temannya hanya berjumlah di 30 orang berusaha untuk hidup survival dengan cara dia tuh mengoperasikan kapal di tengah gitu loh, yang udah patah gitu. Dan di peringkat pertama ada Kung Fu Panda. Wah, ini kapan sih rilisnya? Kung Fu Panda 3. Kemarin, ya. PHP dia yang kakak jadi rilis di Indonesia. Ini jangan ngomel-ngomel dong ke viewers. Iya gimana sih kok gak keluar-keluar? Iya Kung Fu Panda 3 ya. Jadi Kung Fu Panda 3 ya, kalau misalnya kita bisa lihat di trailernya memang yang pas ayahnya sama itu loh. Pas Bo sama ayahnya dia ketemu. Dia gak sadar kalau dia tuh anaknya dan itu adalah bokapnya. Iya malah mereka ngomong semoga kamu. Iya malah dia malah ikut arisan, malah ngundi. Itu. Oke, iya. Jadi ini adalah cerita lanjutannya di mana Paul akhirnya bertemu dengan ayahnya dan akan ke desa panda. Oke, itu dia top 5 film kita yang dipuncaki ya? Oleh Kung Fu Panda 3. Zoom out dikit dong. Kung Fu Panda 3. Oke, habis ini kita bakal kasih ini ya, kalau misalnya bagi lu semua yang kurang update nih viewers, kita ada apa? Movie News Update. Dan juga kita mau bagi tiket nonton gratis dari Jive Entertainment. Mau. Ayo. Abis ini ya. Abis ini ya. Di Cinema Lounge. Oke, welcome back to Cinema Lounge. Ini lu yang kayak di itu ya, TV nasional kita, TVRI, jadi ada bupas apanya tuh yang itu ya, yang di bawah. Oke, kembali bersama gua Erik dan juga gua Andre. Oke, dan kita abis ini akan kasih kalian semua viewers di rumah update terkini dari film internasional dan juga nasional. Oke ya, semuanya hanya ada di Movie News Update ya. Sneak peeknya nih, yang pertama dari gua, Andre. Ya, jadi Vin Diesel gini dong, mengunggah foto di Instagram, di Instagram tanpa ada caption tentang Furious 8. Jadi ini lanjutan dari Furious 7. Ya, kalau misalkan lu adalah tentang Disney itu menunda perilisan Star Wars yang tadi lu gak kurang suka itu, Star Wars, gini dong, Star Wars yang episode ke-8 gitu ya, semuanya hanya ada di Movie News Update, check this out. Tak seperti yang dijanjikan oleh Walt Disney sebelumnya, penggemar Star Wars harus menunggu lebih lama untuk melihat kembali lanjutan Star Wars The Force Awakens. Tadinya, Disney merencanakan untuk merilis Star Wars Episode 8 pada awal musim panas tahun depan. Namun ternyata jadwal tayangnya diundur selama 7 bulan. Sebelumnya, perilisan sequel Star Wars ditetapkan jatuh pada 26 Mei 2017 mendatang.
tetapi kini Disney mengubahnya menjadi 15 Desember 2017 mendatang. Tanggal rilis Star Wars Episode 8 yang lama dipakai Pirates of Caribbean Dead Men Tell No Tales. Star Wars Episode 8 ini akan memulai pengambilan gambar di London pada Februari tahun ini. Sejauh ini, daftar pemeran lengkapnya memang belum diberikan secara jelas oleh Disney. Pengunduran jadwal rilis Star Wars Episode 8 ini tak akan mengubah jadwal edaran film spin-off Star Wars Rogue One. Film arahan Gareth Edwards ini dirilis pada 16 Desember 2016 mendatang. The Force. It's calling to you. The most important thing in life will always be the people right here, right now. That's what's real. Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Vin Diesel kembali memberikan detail informasi terbaru filmnya melalui akun Instagramnya. Aktor bertubuh kekar itu memperlihatkan foto resmi perdana dari sequel Fury 7. Tanpa memberikan caption apapun, Diesel mengunggah foto bertuliskan Phase 8 dan target perilisannya yaitu April 2017. Seperti dikutip Cinema Blend, latar belakang foto tersebut adalah gedung-gedung di kota New York. Dengan begitu, kota New York diprediksi akan menjadi salah satu latar kisah film ini. Foto tersebut juga tersemat tagline New Road Ahead. Dalam riwayat film Fast and Furious, kota New York sendiri belum pernah menjadi lokasi syuting film ini. Selain New York, film ini juga dikabarkan akan memakai Kuba sebagai salah satu lokasi syutingnya. Namun sejauh ini belum ada kepastian lagi. Adapun sutradara F. Gary Gary dan timnya dikabarkan masih sedang berusaha mendapatkan izin resmi untuk melakukan syuting di Kuba. Dengan disutradarai oleh F. Gary Gary, Fast 8 akan kembali menampilkan komposisi pemain asli Fury 7, kecuali mendiang Paul Walker. Musuh bebuyutan terbaru Beckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham pun dikabarkan juga akan kembali muncul dalam film ini. Selain latar dan tagline, foto yang diunggah oleh Vin Diesel juga menyebutkan bahwa Phase 8 akan dirilis pada April 2017 mendatang. Nah, itu dia. Dua informasi. Aku bahas yang Phase 8 aja. Yaudah, ya. Jadi gimana? Jadi Phase 8 itu nanti itu mungkin sudah dibocorin sama Vin Diesel dan itu sudah fix pasti. Karena sekarang kan masih banyak rumor-rumor, ah bohongan, masa Paul Walker udah meninggal masih aja dibuat filmnya. Ternyata masih akan dibuat sampai yang ke-10. Iya, jadi ini dari konfirmasi ya. Iya. Dari konfirmasi jadi oleh Vin Diesel. Jadi 3 sequel tapi tanpa seorang Paul Walker. Jadi katanya memang sudah diceritakan, nanti di yang ke-8 itu memang gak ada sosok seorang Paul Walker. Dan ini... Man, pasti gak seru kayaknya. Tanpa Paul Walker itu tuh... Atau bisa lu gantiin coba Paul Walker? Naik apa, Le? Kesulitan susah ya? Lu bayangin, Fast and Furious tuh hidup tuh karena seorang Paul Walker, men. Sama dulu Vin dia Diesel, tuh, ya? Iya, lu bayangin namanya siapa? Connor. Brian, Brian O'Connor. Brian O'Connor. Dia dulu dari rambutnya keribo, pakai celananya cut bray, pakai sepatu Converse, bawa mobil Skyline warna biru tuh gue inget banget sampai sekarang. Dan jadi meninggal dan memang filmnya masih akan terus berlanjut. Anyway, si Vin Diesel juga sekarang lagi main Triple X. Itu nanti akan ada juga? Ada nanti. Nanti juga yang Phase 8 juga ternyata dibuatnya di New York sama Cuba. Di Cuba. Tapi Cuba sendiri belum tahu exact information-nya diperbolehkan atau enggak. Ya sedikit nanti, sedikit cerita katanya nanti sih musuhnya masih si Jason Statham sih katanya. Jason Statham. Gimana cara dia keluar kagak paham. Kagak paham, karena terakhir-akhirnya gue inget banget si The Rock tuh ngomong ini tuh udah sel paling bagus dan lu nggak mungkin bisa lepas dan lu si The Rock tuh bilang yaudah lu mungkin sekarang bisa menggali mulai dari sekarang. Lu suruh gali, masa beneran digali? Gali, beneran gali kayaknya gue rasa. Oh iya, maksudnya nama lain Dwayne Johnson, yeah, The Rock. Johnson. Maksudnya gue ingetnya tuh SmackDown mulu memang. Terus di posternya tuh ada kayak tagline apa sih? Tagline nih. Ada tagline new roads ahead. New jadi roads memang ahead. New roads ahead mungkin ini ya move on gitulah dari Paul Walker gitu ya. New roads ahead gitu. Oke, dan juga katanya ada juga sedikit scene yang diambil di Bekasi Selatan. Iya, Bekasi Selatan bagian ini ya. Sama Bekasi Barat. Bekasi Barat tuh ada. Jadi nanti yang ada Tambun ya, ada Tambun bisa tuh. Belokannya tuh dikit ada diambil di Bekasi katanya sih. Pas lagi ngedrift. Ngedrift. Oke. Dan juga ada dari Star Wars ya yang akan dirilis episode 8-nya, tapi Disney menundanya. Karena sebenarnya
Ya alasannya awalnya sih dirilis pada awal tahun depan, tapi ternyata di delay sampai kurang lebih 7 bulan. Oh iya, tadi yang The Fast and Furious rilisnya itu tahun 2017, 17. Tepatnya bulan April. Gitu. Dan jadi, tapi sih katanya sedikit punya sedikit berita gitu, katanya sejauh ini belum belum ada kepastian lagi tentang mendapat izin resmi untuk melakukan syuting di Cuba. Iya, tadi saya udah ngomong sih. Ya gitu ya. Mungkin Anda bisa nonton di YouTube lagi nanti sebelum atas ini. Oke, ya habis ini kita langsung aja ya. Tadi udah dua informasi tentang Movie News Update. Update banget kan. Goks banget. Habis ini kita ada quiz dulu nih buat lu semua smart viewers dimanapun kalian berada. Gampang banget. Gampang banget sih pertanyaannya. Pasti, mana coba soalnya, mana coba soalnya. Dan pasti hadiahnya gua akan mendapatkan foto. Siapa, ini dulu ya. Siapa pemeran utama film The Revenant? Apakah A? Leonardo DiCaprio. B. Rinaldi. C. Ronaldo. Iya. Bener ya, bisa jadi ya. Kirim jawaban dengan format nama spasi A, spasi jawaban. Kirim ke... Ya udah, saya tahu Anda ke 0812-954-2820 atau bisa ke Twitter kita di @simlaunchbtv. Can we repeat once again? Oke, boleh ya. Oke. Dan pertanyaan adalah, siapa pemeran utama dari film The Revenant? Apakah A? Leonardo DiCaprio. B. Rinaldi. C. Ronaldo. Oke, D. Ronaldo Ati ya, yang main itu ya, di TV itu ya. Oke, kirim jawaban dengan format nama spasi A, spasi jawaban. Kirim ke 0812-954-2820. Bisa langsung di, ini ya, call delivery ya. Atau juga bisa di Twitter kita, @simlaunchbtv. Tapi jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu. Nanti yang pemenang ya, akan mendapatkan nonton film-film kece tentunya. Dari Jeff Entertainment. Pokoknya nanti yang menang langsung di mention sama di SMS sama Mimin Gantengnya, SimlaunchbTV. Betul. Oke, itu dia. Sudah satu jam kita nemenin lo semua, kita bahas film banyak banget, men. Betul, dari yang... awal ada... Iya, ini mau review. Sabar, gue mau review. Ya. Tenang aja, bro, tenang. Oke, okay, kita lagi lupa film pertama tadi apa. Jadi film pertama itu adalah film ini ya. The Revenant. Iya, The Revenant. The Revenant. Yang kedua itu yang suggest movie adalah Aach, Aku Jatuh Cinta. Dan coming soon movie-nya ada Deadpool. Dan juga kita udah top 5 box office movie yang dipuncaki oleh Kung Fu Panda 3. Dan juga kita udah kasih movie news update dari Disney yang menunda peluncuran dari Star Wars episode 8. Dan akan rilisnya Fast and Furious ke-8 yang dibocorin sama Vin Diesel di akun Instagram dia sendiri. Dan juga kita udah kasih quiz juga. Dan kita udah kasih harga diri dan kepercayaan kita untuk kalian semua ya, viewers. What again yang kita bisa kasih buat kalian? Inggris Bekasi Selatan dia. Oke. Okay. Mas, kebalik. Kita ada original soundtrack dulu dari Secret dengan One Republic dengan Secret. Check. Oke, Erik pamit. Andre pamit. Thank you buat Segi Fiblis dan juga Jeff Entertainment ya. Oke. Okay. Dadah. YouTube juga dadah. From all the truth that I've said, come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear.